Pun setakat tadi dah 1.8 bilion ringgit saving daripada 15 kalau kita bangun dengan itu. So, itu kebijaksanaan dia. Tapi ini tidak boleh dilengahkan. Maknanya kalau TPS power cepat, treasury fast track lah, ya, itu boleh kita lakukan. Yang lain itu saya ikut nasihat untuk bentara Menteri Besar. Dia yang bentara, saya tidak. Jadi dia bagi nasihat supaya saya tidak mahu ada hubungan masalah, hubungan dengan negeri. Soal penyelidikan dah selesai, jawab saya, saya kira tadi dan itu Menteri Besar pun bagi taklimat penjelasan keperluan-keperluan Kelantan, bukan saja soal banjir, tapi soal lain. Dan saya beri jaminan insyaAllah saya akan lakukan tetapi kepada keupayaan keuangan. Jadi sebab itu dia akan sebab saya pegang kedudukan Menteri Keuangan yang disenang keputusan itu boleh disegerakan. Tapi masalah banjir ini sekarang dia betul dan untuk salah sebut misalnya itu sebab dia berlaku dan berjalan hujan itu lebih biasa dan pasang air pun pasang, tetapi ada langkah ikhtiar manusia dan teknologi yang boleh membantu dan ini kalau soal peruntukan ini memang betul ada masalah, tapi sudah setakat yang boleh kita tidak boleh lemahkan. Jadi itu setakat yang saya maklum kepada Mampi, tapi yang saya perjumpaan dengan Kementerian Keuangan. Jadi kita ada series priority. Saya harap menjadi boleh berlaku ini kalau awal saya berbau di Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan dulu dia lain. Dia dah buah sekarang. Bangunan pun lebih cantik. Pada Mampi pun dah besar. Tapi kita nak pastikan supaya lebih berkesan. Kita kepada di parlimen yang kadang-kadang yang boleh tegur dia membantu, dia saya tak ada apa-apa masalah apa itu. Jadi insyaAllah kalau doakan Allah SWT mudah-mudahan dapat diingatkan beban ini dan kebajikan rakyat itu diutamakan dan kejahatan dibantu. Saya kalau apa-apa keperluan lain saya bila Dharma yang membantu daripada sini. Kemudian selepas itu Ketua Menteri Besar membawa tapi pecah-pecah saya macam BTT dan saya panggil mungkin GPS, NADMO dan juga khusus di Kementerian Keuangan untuk hal-hal lain supaya dengan kerjaan di Kelantan yang kita abaikan saya lebih jaminan dan terima kasih saya. Sekali lagi saya ucap terima kasih dan betul saya tahu bila keadaan ini menunjukkan kerja kerja pengembangan staff dan sebagainya banyak dan tinggi sekali. Ya. Saya di Pulau Pinang sepanjangnya di Jepang Dixon banjir itu berlaku tapi kategori sangat kecil berbanding di sini. Itu pun saya lihat bombanya dan tentera dan polis dan di sana pejabat daerah dari pegawai itu kerja itu luar biasa. Jadi saya dapat bayangkan kanan yang dihadapi oleh semua. Jadi saya hanya mampu mencapai jazakumullah khairan katsiran, terima kasih banyak. Dan saya lepas keadaan memang amat menghargai dan yang hanya saya mampu lakukan adalah untuk pastikan projek-projek yang mendesak yang harus dilakukan itu saya akan lakukan. Selain itu saya minta seluruh kementerian ada betul-betul tambahan yang boleh diaktifkan mengikut bajet. Saya tak akan tambah bajet mereka, tapi dari segi umpamanya macam pendidikan dan kerosakan berlaku dan kelengkapan dan ini mudah digunakan. Jadi tentu memerlukan beberapa tindakan tambahan untuk perbaiki supaya tidak menjejaskan anak-anak kita di sekolah ini. Itu terima kasih banyak. Saya terpaksa bergegas malam ini kerana pertemuan dengan seorang pencakap Palestin. Tapi saya dah ucap juga penghargaan dan terima kasih kepada kemudian Datuk Tarah Menteri Besar Mayaku sudi bersama dan mengiringi dan sepanjang perjalanan Kota Baru ke sini dah bagi peluang saya lihat sikit terus dia bagi taklimat.
keperluan negeri. Dia menunjukkan bahawa seorang pemimpin yang prihatin dan merasakan waktu yang ada dimanfaatkan sepenuhnya untuk membawa isu banjir, isu kesan kepada rakyat dan prasarana dan juga pembangunan umumnya. Dan saya telah berjaminan bukan saja untuk hari ini tapi juga masa depan. Sekiranya ada keperluan, saya sedia menerima beliau sama ada di jabatan atau di rumah untuk terus bincang hal-hal yang untuk kepentingan rakyat dan pembangunan. Kebetulan ini negeri pertama saya kunjungi selain dari Tambun, begitu pergi Tambun bukan lautan negeri. Ini negeri pertama saya pilih selaku Perdana Menteri yang baru. Itu menunjukkan kesediaan saya untuk kerjasama dengan semua. Dan saya ucap terima kasih kepada pegawai jajahan dan juga Ketua JPS tadi yang beri taklimat lengkap. Dan saya beri jaminan tentang langkah mempercepatkan projek Sungai Golok fasa pertama dan fasa kedua. Dan walaupun projek tempatan banjir itu kita tangguh sebentar, bukan tangguh projek, tangguh kerana saya mahu dijalankan melalui proses tender, walaupun tender terhad, untuk memastikan tidak ada kos yang berlebihan. Dan saya bagi jaminan supaya saya JPS kemukakan kepada keuangan. Kementerian Keuangan akan menyegerakan fast track untuk meluluskan dengan syarat dia bukan berminat terus untuk menjamin supaya kos tidak meningkat. Dan keduanya saya nak juga sebutkan bahawa kami memandangkan keadaan banjir ini lebih parah daripada biasa. Walaupun saya telah maklum kepada Timbalan Perdana Menteri Zahid yang kesini beberapa hari yang lalu, pada hari ini dia di Terengganu untukkan kelulusan 12 juta. Saya bersetuju setelah bincang dengan di kementerian tadi dan juga di Mahkamah Menteri untuk meluluskan segera 50 juta ringgit untuk Kelantan dan 50 juta ringgit untuk Terengganu. Ini untuk keperluan segera terutama kebajikan rakyat yang kita ada peruntukan awal RM1,000 kepada semua keluarga, ketua keluarga yang terlibat. Dan sekiranya ada kemalangan akan RM10,000 bagi mangsa kemalangan. Ini kita buat secara konsisten seperti mana juga yang berlaku yang kita luluskan untuk datang kali. Dan Menteri Tugas Khas Nizam akan pantau terus melalui mandatma tentang keperluan tambahan. Saya dalam pentadbiran saya keutamanya adalah kepada kebajikan rakyat. Dan kita tahu kelemahan banjir dan mangsa banjir selalunya melibatkan rakyat yang kategori yang lebih miskin. Oleh demikian kita harus mengambil langkah-langkah yang perlu untuk meringankan beban mereka. Fadlina Menteri Pendidikan minta untuk memastikan semua sekolah digunakan dan sekiranya diperlukan untuk baik pulih atau di pastikan untuk tidak terkesan kerana masuk malulah ramai yang dulu ada sebab kerusakan terutama tandas. Itu saya minta supaya Kementerian Pendidikan segerakan. Saya masih ingat bila saya di menjadi ahli parlimen Portikson, orang tanya pasal sekolah, saya bagi keutamaan repair tandas sebab saya fikir tak bersabar anak-anak kita pergi ke sekolah begitu ramai dengan kemudahan tandas selalu yang rosak. Jadi ini dipantau oleh masing-masing kementerian yang tidak melibatkan peruntukan yang saya sediakan yang 50 juta ini. Jadi ini saya nak sampaikan. Saya datang sekadar mengatakan penghargaan kepada semua yang bertungkus lumus bekerja siang dan malam dan untuk meringankan beban rakyat, dan keduanya untuk berikhtiar menambah peruntukan, dan ketiganya untuk pastikan beberapa projek infrastruktur yang boleh meringankan atau boleh mengawal banjir yang saban tahun berlaku ini
mudah-mudahan ikhtiar kita ini dapat meriahkan. Saya ucap sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Bantuan RM1,000 tu, ya. Dia kena daftar ke macam mana? Dia ikut apa ni ketetapan NADMA dan pegawai tahu. Kalau kita tak daftar di sini, ya, nanti dia masalah pengurusan. Jadi orang yang banyak pengalaman tahu bahawa dia mesti di pusat dan juga dengan yang daftar. Tapi saya serah bijaksana lah sebab pegawai ada. Pegawai jajahan yang memantau ini dia ada kebiasaan untuk memastikan semua yang terlibat dapat. Okey. Datuk Seri, satu lagi, maknanya lawatan hari ini ke Kelantan ini maknanya membuktikan kerajaan perpaduan mengamalkan federalisme yang tinggi lah. Maknanya tak ada diskriminasi ke untuk negeri yang diperintah oleh pembangkang ini. Terima kasih. Itu soalan ke? Dah saya sudah beritahu tugas saya adalah cuba mentadbir mengurus negara dengan sebaik mungkin. Soal pilihan raya itu rakyat pilih keputusan mereka. Ada yang saya setuju, ada yang tak setuju. Tapi itu tak penting kerana akhirnya rakyat buat keputusan. Kita kena hormat rakyat. Tanggungjawab saya telah diberi amanah ialah untuk mengurus dengan baik tanpa mengira negeri yang terlibat. Jadi bagi saya kalau tak ada banjir besar, dia tak berlaku di Tambun, dia berlaku di Kelantan. Jadi tumpuan saya kalau soal banjir di Kelantan, ada juga banjir sikit lah di Tambun tu. Jadi saya kena fikir itu. Kalau masalah infrastruktur pelabuhan, mungkin kita bincang di Johor atau di Selangor. Jadi dia ikut keutamaan kita. Baik. Yang tadi tu tempatan tu GPS akan hantar bila laporan? Saya minta kalau dia boleh selesaikan akhir bulan atau ya. Tapi schedule-nya saya tak tahu. Jadi kena schedule saya tu saya bagi tahu kalau boleh dipercepatkan supaya boleh kelulusan di Kementerian Kewangan disegerakan, ya. Tapi mungkin schedule dia bulan Januari. Jadi kita bagi sedikit kelonggaran. Yang message dia apa? Dia kena bagi pegawai kena bagi tahu KP dan Kementerian Berkenaan segerakan. Okey. Datuk Seri, projek tempatan pasal Sungai Dua tu, dia punya peruntukan akan berkurangan ke atau akan kekal? Dia ikut tender. Tidak boleh tender biasa kerana mengambil masa terlalu panjang. Tidak boleh rundingan terus kerana kos tu meningkat. Dan pengalaman saya melihat file-file, rundingan terus itu semua ada masalah. Masalah kos meningkat tanpa kawalan. Jadi lebih baik kita ada tender terhad kalau nak cepatkan. Dan proses itu boleh dipercepatkan. Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.